travel box, kennel box, kennel box. Iya. Jadi kalau ini dia pakai kandang gini, ini juga sering dikomplain ya, katanya mereka terlalu kecil, terlalu sempit. Ya, padahal ini kan satu ukuran ya. Bagus kayak gini, jadi dia pas mobil nikung-nikung itu gak gerak dia. Nah ini digantung begini, ya. Jadi dia nguatin otot sini nih. Tuh, nih paha belakangnya ini kuat dia tuh. Nah kalau udah pintar kayak begini, harga berapa yang ini si belang ini? Ini belangnya? Si belang ini 7,5 kemarin. 7,5 juta, lagi ya. Beli? Iya. Belum terlatih? Lagi, sudah mulai terlatih. Gitu. Oh, nah itu dia mulai dilatih dari umur berapa sih? Dari umur biasanya yang kalau mulai dilatih itu setahun ke atas lah. Setahun ke atas? Iya. Ya jadi, waktu itu viral ya, anjing lagi digantung begini ya. Wah, katanya anjing lagi disiksa gitu. Enggak ya. Ini karena ini maaf, ini beda, bukan anjing rumahan. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hello, Office Indonesia, yang baca buku bisa untuk seksi dunia anjing kita. Gue berada di Jambi bersama Mang Beben. Ada Koko Andre, Super Bull, Jambi. Jambi Super Bull. Jambi Super Bull. Ya, kita kan sini mau grebek kandangnya. Tim. Kandang tim dari Selendang Jambi. Salendang. 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 Salendang Jambi. Salendang Jambi. Ya, kita pengen lihat punya siapa ini, anjingnya apa aja. Awalnya belum datang ya. Jadi ini Salendang Jambi. Apa nih artinya Tarana Sakabe Basi? Tarana Sakabe Basi artinya ternak sekebal besi kok. Karena kita pembelinya dari sekebal besi itu kan toko bangunan. Oh, toko bangunan. Ya. Mau kita pakai Tarana Sakabe Simin atau 10 Sak Simin udah ada ya seorang pemain. Oke. Okay. Ya, ntar. Ntar kita lihat ya. Boleh lihat dalamnya? Kita lihat-lihat dulu sebelum pemiliknya datang. Jadi ini kandang-kandang. Ini kandang buat peginya ya? Ya, ini kalau buat burung. Oke. Iya, iya. Yang punya lagi datang ya? Lagi sholat di depan. Oh, lagi sholat. Oke, kita tunggu dia sholat dulu ya. Nah, kita sudah bertemu dengan ownernya. Om siapa namanya? Mic-nya om? Rio. Om Rio? Iya. Pengen gerbek kandang ya? Ya, kita pengen lihat anjing-anjingnya. Sekarang nanti mau minta digantung ya? Apa bilangnya digantung? Iya, biasa sering di... pasang sini. Ya enggak dengeran ya. Dijemur ya. Jadi jemurnya kayak digantung gitu. Ya, sip. Yuk kita ke dalam yuk. Ya, Ben sekalian enggak, Ben? Boleh, ayo. Ayo sekalian, Ben. Salendang itu apa arti salendang? Salendang itu sebenarnya dari asal kata selendang kan. Selendang ya? Ya selendang. Ngomongnya salendang. Selendang Jambi gitu. Selendang Jambi ya. Udah berapa lama main anjing buruh? Anjing buruh kita sudah sekitar 25 tahun. 25 tahun? Iya. Waduh, udah lama juga dari kecil berarti. Ya, dari ABG. Iya. Ya, Ben, Ben, si Ben tuh lihat tuh gambar-gambar itu. Ya, foto-foto perjalanannya. Iya. Nah, ini digantung kayak begini. Jadi orang bilang katanya dog lover itu bilang kejam. Padahal digantung ini menguatkan kaki loh. Iya. Latihan kaki belakang. Kaki belakang jadi kaki depan juga bisa jadi lempeng. Ya, latihan fisik ya kan. Latihan fisik iya. Ya jadi bagus gitu. Itu kalau di orang Sunda mah disebutnya dijantur. Di apa bilangnya? Jantur. Di jantur. Orang Sunda mah jantur. Oke. Okay. Tuh kayak begini tuh. Iya, jadi dia memang sengaja dijemur begini. Berapa lama ya dijemur begini ya? Sekitar 1 jam lah sehari. Oh, cuma 1 jam. Iya. Iya, iya. Setiap hari. Setiap hari. Nah, kalau ini kandang itu ya, kandang buat pergi berburu. Travel box ya. Travel box. Kennel box, kennel box. Iya. Jadi kalau ini dia pakai kandang gini, ini juga sering dikomplain ya, katanya mereka terlalu kecil, terlalu sempit. Ya, padahal ini kan satu ukuran ya. Bagus kayak gini, jadi dia pas mobil nikung-nikung itu gak gerak dia. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Ya, jadi lebih
Karena ya, karena dog lover itu kadang nggak tahu kalau mereka nah, lewat jalan berliku. Pernah juga om itu sampai viral kan, ada mobil tuh yang mobil bak gitu kan, yang ininya banyak, disangkanya anjingnya mau dikonsumsi. Oh iya kan? Iya. Itu padahal bukan ya, dikonsumsi. Dibilang, dibilang ini katanya terlalu kecil sempit. Padahal ini justru malah bagus sebenarnya kalau ya, buat jalan jauh malah bagus. Dia bisa tetap berdiri ya. Iya. Iya, buat jalan jauh. Mobil nikung-nikung itu dia nggak gerak. Iya benar. Jadi mereka mungkin belum mengerti. Jadi ya, dianggap oh sempit. Kalau namanya bukan kalau luas bukannya kandang. Aula. 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 Ya benar ya. Aula. Nah, gitu. Hall, hall. Kalau buat santai di rumah ya. Nah, ini. Kenapa pakai bambu? Gimana? Kenapa pakai bambu? Itu biar kotorannya kadang dia lebih adem tipis, ya. Tipis kan. Jadi tipisnya bisa jatuh. Jadi oh, biar enggak lembab juga kok kalau oh, ya, gitu. Ini anjing apa ini? Ini jenis kampung. Kampung. Ya bagusan ini. Kalau kalau besi dingin bawaannya nanti. Bambu enggak lembab kah? Enggak. Enggak. Gampang kering juga. Gigit ya Blacky? Iya. Gigit ya Blacky? Ini namanya siapa anjingnya? Black. Hah? Namanya Cendang. Centang. Cendang. 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 Oh, Cendang namanya. Artinya? Cendang bukan selendang. Artinya? Gak ada artinya, pengen aja oh, namanya man, gitu. Nah, kalau kasih nama Beben gitu. Jangan, itu nama saya. Jangan kasih nama Beben. Kalau kasih namanya Leo. Leo. Itu bagus, Marlon itu bagus tuh. Ini apa ini? Anjing apa? Itu Kampung Jawa, Pak. Kampung Jawa ya? Iya. Udah jago buru semua nih? Sudah jago semua. Umur berapa yang hitam ini? Hitam ini sudah lumayan agak berumur juga, sekitar 8 tahun. 8 jantan? Jantan. Oh, kalau buru anjing jantan, anjing betina? Rata-rata jantan lah. Jantan ya? Iya. Betina nggak dipakai ya? Jarang di sini pakai. Buat beranak ya? Ini pitbull? Apa? Ini pitbull ya? Gimana? Yang putih nih? Terpit ya, silang-silang. Silang. Terir. Oh, terir itu. Baik, bit. Dia sama orang enggak galak. Kolokan juga ya? Apa? Bisa kolokan. Sama juga orang enggak galak dia. Apa diam-diam dia gigit ya? Cakep ya itu. Jantan. Ini galak enggak ini? Ini jenis kampung. Kampung Jawa juga nih. Kampung Jawa. Iya. Galak? Enggak. Ini namanya siapa? Hah? Nama Balang, si Belang. Si Belang? Iya. Si Belang, karena warnanya Belang. Ya, ini ada Bull Terrier ya? Iya, ini silangan juga nih. Ya, Bull Terrier. Terrier. Iya. Ini namanya Cross. Siapa? Cross. 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 Lihat kayunya digigitin tuh. Iya. Ya. Ini ada dogonya. Ya, bentar. Ini dogo nih. Dogo pitbull. Terpit juga nih. Oh. Terpit. Bull terrier. Bull terrier disilang terrier sama pitbull. Oh. Jadinya terpit. Iya, iya. Sama ini juga sama ya. Enggak, itu ini kampung. Itu mah kayak kampung. Ini juga kampung. Momen tadi itu dinaikin sama mau lihat kolar-kolarnya. Itu khusus juga kok itu. Ya. Ini untuk bawa jalannya nih, kok. Ini buat bawa jalan. Iya. Kalau buat hari Minggu buruan di sini kita pakai tali yang ini. Oh, ini buat buru. Ya, oh, beda kalau lagi. Kalau kita mainnya buruan Jambi, kita talinya yang ini. Oh. Kalau kita ke Sumbar, kita lain lagi talinya. Oh, beda tali, beda daerah, beda tali. Wih, ini biasanya mahal-mahal, Om. Iya, ngerti. Mahal banget ya. Hah? Mahal lah untuk itu. Bisa sampai sejutaan itu. Sejutaan ya? Sejutaan lebih nih, burunya. Babi. Kadang-kadang dapat rusa. Ya, kalau kadang rusa dapat. Kalau rusa bawa pulang dong. Lagi beruntung dapat rusa, dapat kijang gitu. Kijang ya? Iya. Oh. Tapi enggak dilindungi ya rusa sama kijang? Enggak ya. Enggak apa-apa. Ini mau dinaikin yuk, dijemurin dia pengen lihat ya. Iya. Pengen ngobrol proses ya. Proses yang di belakang. Kaki belakang ya. Kitanya ya. Jadi kita nggak bisa bilang begini itu kejam karena ini latihan seperti atlet. Kebutuhan. Anjing itu kita manfaatin fungsinya ya, bukan kita dewakan. Jadi seperti orang pihak anjing mesti di sofa, di kamar AC gitu kan, yang enggak. Ya. Tergantung kebutuhannya juga, Om. Iya, benar. Anjing atlet ini. Ini hanya atlet. Atlet. Siapa namanya? Pak Sir. Di jantur.
Om siapa? Hah? Bukan ini omnya siapa namanya saya? Tapi siapa namanya? Rio. Om Rio ya? Om Rio. Nah ini digantung begini ya. Jadi dia nguatin otot sini nih. Tuh, nih, paha belakangnya ini kuat dia tuh. Musim hujan gini bikin daya tahan tubuh turun. Untuk meningkatkannya, aku pakai Ameripro. Aku harus kasih tahu teman-teman nih, kalau Ameripro Salmon Oil bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Lihat, buluku juga tebal dan mengkilat kan? Terima kasih Ameripro. Jadi buat dia buat apa? Dia nggak perlu dilariin ya? Ketahanan dia kan? Iya. Jadi berotot. Si Molly juga, Bi. Ya Molly nanti ntar kita gini. Mami cilawa, ya. Mami berotot. Mirip bull terrier ya? Kan itu ada silangan. Ada silangan ya? Ini tempat rekam, rekam ya, tapi ya. Hah? Terrier. Nah itu kadang-kadang ada terrier, ada bull terrier. Iya, iya. Jadi kayak begini proses latihannya ya? Sejak. Ini ada kintamaninya, lidahnya hitam. Hah? Ya. Kintamani ya? Tuh. Ada kintamaninya tuh. Kalau anjing gini nggak boleh galak sama orang ya? Ya dia biasanya nggak mau, paling ngonggong-ngonggong gitu aja. Sama hewan dia baru galak? Iya. Nah kalau harga, boleh tahu nggak harganya kira-kira berapa ini? Bervariasi juga. Ini dijual apa piaraan? Piaraan. Piaraan. Nah kalau udah pintar kayak begini, harga berapa yang ini si belang ini? Ini belangnya? Si belang ini 7,5 kemarin. 7,5 juta, lagi ya. Beli? Iya. Belum terlatih? Lagi sudah mulai terlatih gitu. Oh, kan? Kalau sudah terlatih gitu udah pintar. Kalau sudah pintar bisa 20-an juta. 20 juta. Iya. Katanya ada yang sampai ratusan juta ya? Ada juga. Ada juga ya. Di Sumbar tuh yang si lumba-lumba ya? Enggak, kalau yang sekarang yang paling tinggi 120. 120 juta. Ada. Di Sawalunto tuh. Lu jangan ketawa anjing lu kalau mahal. 20 juta. Iya. Jujurlah harganya. Jujur. Ya tapi memang segitu, iya. Yang skip yang pintar-pintar. Ini kalau ini siapa namanya ini? Breed itu namanya. Dia skillnya apa ini? Skillnya dia sudah bisa ditembak dari jauh, sudah bisa. Tembak dari jauh gimana maksudnya? Jadi maksudnya tembak jauh teh di sana ada anjing yang lacak satu. Nah, jadi kita cukup lepas dari sini dia udah bisa langsung. Iya, sendiri enggak perlu dibawa-bawa ke dalam hutan gitu. Oh, nah itu dia udah bisa nangkap babi gitu. Sudah bisa. Udah, ya. Udah bisa ngelumpuhin babi. Sama rame-rame juga. Rame-rame. Kalau satu lawan satu enggak kuat. Enggak kuat ya, keroyokan ya mainnya mereka ya. Iya, iya. Jadi satu godain, satu hantem dari samping gitu ya. Nah kenapa mesti campuran sih? Nggak pakai kayak di luar negeri kan anjing. Oh yang asli gitu ya? Kenapa nggak begitu? Kalau asli itu justru fisiknya kurang tahan pak. Kurang kuat ya? Iya kurang tahan buat lari-lari lama gitu dia kurang kuat. Nah justru, anjing apa yang dipakai? Yang jadinya paling bagus tuh apa gitu? Kalau ketahanan lari sebenarnya yang jenis-jenis kampung-kampung dari Jawa ini yang ketahanan lari. Ya. Oh. Ketahanan fisiknya ngikuti babi. Kalau buat eksekusi yang gigit-gigit. Ya baru yang peranakan itu. Yang peranakan yang gigi gede-gede. Teri, jadi kalau buat lacak, buat kejar gitu, uber ya. Itu yang kampung-kampung dari Jawa. Ya. Kalau buat laga gitu baru yang peranakan gitu. Keras. Nah, itu dia mulai dilatih dari umur berapa sih? Dari umur biasanya yang kalau mulai dilatih itu setahun ke atas lah. Setahun ke atas. Ya. Kalau masih kurang setahun tuh masih dia masih anak-anaknya tuh masih kelihatan. Ini kayak gini ada yang geter nih. Ototnya lagi interaksi. Tadi. Boleh mau keluar semua boleh ya. Om ini harganya 17 juta loh, Om nih. Yang mana? Ini. Putih. Belinya. Ini. 17 juta kayak begini. 17 juta. Baru juga nih, baru 5 bulanan lah kami. Ini umur berapa ini sekarang? Umur sekitar 2 tahun setengah. Kenapa bisa mahal gitu ya? Dia skillnya sudah bagus ya. Oh karena skillnya? Iya. Dibeli umur berapa ini? Umur 2 tahun kemarin. Dibeli lagi umur 2 tahun. Ini ada dogonya ya? Apa? Ada, iya. Terrier ada silang dogo juga. Dogo juga ada, ya karena ada item-item itu. 17 juta kayak gini. 17 juta. Jadi kalau misalkan untuk
kalau setahu saya untuk beli anjing buru itu biasanya ada yang istilahnya ada yang kosongan. Ya. Kosongan yang belum terlatih. Ya, ada yang istilahnya udah bisa buka panting. Ya, buka pancing. Buka panting. Pantingan panting. Suara. Buka gitu. Pantingan suara. Jadi dengar suara anjing di sana kita lepasin dari ya. Sini, dia udah bisa ngejar. Oh. Ada level-levelnya kan? Ada level. Nah kalau turunannya ada misalnya dari anjing top gitu. Mahal juga. Kalau nurun nggak sih? Jadi misal anjing ini top nih, anaknya nurun nggak? Bisa jadi turun. Bisa nurun dari misalnya bapaknya sudah pintar, anaknya bisa ngikut pintar. Yang penting kita ngajarnya benar gitu kan? Oh, jadi tetap ya, mesti diajarnya benar ya. Ya jadi waktu itu viral ya anjing lagi digantung begini ya. Wah, katanya anjing lagi disiksa gitu. Enggak ya. Ini karena ini maaf, ini beda, bukan anjing rumahan. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Ya. Ibarat kata lu kalau ngeliat begini dia di mobil gitu ya, ibarat kata lu naik duduk di Alphard, sebelah lu ada mobil tentara gitu ya. Yeah. Lu ngoceh-ngoceh tuh tentara, kesian amat dikasih mobil truk begitu ya. Tentara kok ya kan, memang mereka dikondisikan untuk berperang ya. Yeah. Bukan seperti kita yang di mobil Alphard ya kan. Memang beda gitu. Yeah. Jadi mereka ini para atlet. Yeah, ya, pemburu. Pemburu. Ya, jadi beda fisiknya sama orang apa anjing yang rumahan ya. Diarahkan untuk latihan fisik tiap hari. Iya, nah kayak gini udah bekas ada sobekan. Ada sobekan bekas kena gigit babi itu. Ini, ya. Kena taring babi ya. Kena taring. Tuh. Ya, mereka mesti high pain tolerant. Iya. Ini sobek nih. Ya, yang penting kan pas sobek kan langsung di iya, diobat, dijahit obatin. Langsung. Jahit ya. Gitu ya. Beda sama dugong ya. Beda. Oh, dugong lain tuh. Beda, dugong. Nggak main dugong? Lain divisinya tuh. Lain divisi. Nggak main ya? Beda itu. Ya, kalau... Nah, tujuannya porbi itu apa? Buru babi itu apa tujuannya? Sebenarnya dasarnya kita kalau di Sumbar itu kan buat... Dulunya tuh kan asalnya buat bantu petani kan. Basmi hama ya? Sana itu kan kebanyakan penghidupan orang bertani, sawah, tanam sayur. Kan itu banyak gangguan babi. Oh. Itu dasarnya dulu maka ada tradisi berburu babi itu. Oh, jadi orang-orang yang punya anjing ini membantu para petani untuk membasmi hama babi. Iya. Jadi sekarang jadi kebudayaan ya. Jadi budaya, jadi hobi kan. Iya. Jadi tradisi. Nah, tradisi. Sekarang gini ya, pertanyaan lagi. Kebanyakan muslim. Iya. Ya. Nah, boleh enggak muslim punya anjing buru babi? Boleh. Boleh. Berburu. Kalau untuk dikonsumsi tidak boleh setahu saya kalau untuk konsumsi kalau babinya narasumbernya ini. Oh ya, mohon maaf, kira-kira saya itu pansos ya, bukan ikut ngevlog ya kan, dia ikutan ya. Karena memang dalam agama Islam itu ada syarat-syarat kita melihara anjing itu ada kan. Ada anjing buru, anjing buat jaga rumah. Terus ya ada satu lagi lupa tuh, jelas anjing buru boleh halal kita yang buat ada fungsinya ya. Nah kalau kalau buruan babi nggak dimakan? Nggak dimakan. Nah kalau dapat kijang gitu mereka matiin nggak kijangnya, rusanya? Kalau kijang itu kalau kita sempat kita sembelih itu boleh dimakan. Boleh. Oh jadi sebelum mati kita sembelih dulu. Tapi kalau mati karena dihantam anjing? Itu nggak boleh. Nah paling gak buat boleh. Makan anjing. Ya untuk anjing. Oh jadi tetap ada mesti ada syarat. Ada syarat syariatnya sesuai dengan ajaran agama. Sesuai ajaran agama. Jadi boleh ya piara ini ya. Boleh. Jadi buat teman-teman tuh yang muslim nanti tinggal konsultasi ya cara piara anjing yang benar sesuai. Hukumnya ya, benar ngomongnya gitu ya. Iya. Agama. Ya, jadi mereka anjing ini dipakai untuk fungsinya, jadi bukan dikonsumsi. Bukan. Ya, jadi banyak orang yang salah sangka nih. Kayak begini kalau udah capek dia bisa nangkring ya. Itu yang bandelnya tuh. Ini si belang. Mana lagi yang paling mahal? Yang paling mahal ini lumayan. Ini. 10 juta. Ini 10 juta. Ya. Nah kayak gini kalau udah pintar gini orang kawinin bayar nggak? Ada belum ada kami di sini nggak ada sistem gitu ya. Anjing luar belum ada. Belum ada ya. Paling sama anjing. Nah yang ternakan sendiri mana? Ternakan sendiri ada nggak? Itu ada itu yang mana? Itu. Ini. Ya. Ini. Oh itu. Udah umur berapa dia? 4 tahun. Ya. Ada prestasi nggak deh? Bagus. Bisa apa?
Sudah ngejar, sudah tahan. Sudah tahan ya. Buka-buka dari jauh sudah bisa. Nah kalau kayak gini ya, burung gini, dia bisa berapa jam? Pas ngejar-ngejar itu? Ya, prosesnya. Itu kalau anjing yang udah tahan itu bisa-bisa 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam? Yang ikut-ikuti babi itu. Oh, nyari-nyari gitu. Ya. Ada gak yang mati? Wah, oh, sering. Pasti ada ya? Iya. Diajar babi ya? Ketemu babi yang galak itu. Hah? Terus dia posisinya mungkin lagi kurang beruntung di semak-semak belukar, nggak bisa ngelak gitu kan, kena serudu, luka gini kan perutnya. Nggak ada itunya ya, nggak dibikin baju gitu ya? Nggak ada. Nggak ya? Nggak ada pakai baju. Jadi mereka ada resiko juga ya? Iya ada resiko, tapi ya sekali-sekali lah kalau lagi apes gitu kan. Iya. Tapi mereka setiap kali buru itu berapa ekor anjing turun? Turun banyak ya, ratusan. Ratusan? Iya, satu persatuan itu kan kalau wilayah Jambi ini bisa mungkin mau 200-300an orang. Oh, jadi kalau ratusan ekor lawan satu babi lebih oke dong ya? Iya. Kita nggak terlalu takut ya? Iya. Iya, iya. Nah kalau anakan dijual berapaan anakan? Anakan rata-rata pasaran sekitar kalalau yang ras-ras terir itu mungkin mau 2 jutaan. 2 jutaan ya. 1,5 gitu. Ah kalau itu belum ada skill kosongan itu murah ya. Murah. Masih masuknya murah ya. Coba deh dimasukin satu dah ke kandang dah. Pengen lihat ini kandangnya kayak gini kan ya. Ini enggak nih kandang bekas ini, travel nih. Bekas kandang travel. Iya ada teman nitip. Bisa enggak dimasukin satu gitu biar kelihatan kayak gimana di dalam kandang gitu. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading. Coba Lele, masukkan satu Le. Yang nah kalau yang ukuran, kalau ukuran kok rata-rata mirip-mirip ya? Iya, memang kita sukanya ukuran segini ya. Ini paling 15 kilo ya? Iya, sekitar 15 kilo, 20. Boleh yang mana aja? Picing nggak picing? Masukin. Ini kayak itu burung. Ini nih. Mau diangkat. Itu. Oh, jadi ini kandang travel ya. Iya, travel angkutan nih dari Jawa ke Sumatera. Oh, itu terbalik. Palanya di depan. Jadi memang dia didesain enggak bisa buat muter-muter. Iya, memang. Enggak boleh muter ya. Enggak boleh muter. Iya. Ini kandang travel kayak gini ilustrasinya. Kita kan pernah nge-vlog sama Bang Anto Puso juga. Ya? Anto Puso ya. Iya. Mana dia? Ya. Jadi yang gua bingung ya kenapa mereka bikin anjingnya bisa pas gitu loh. Seukuran rata-rata size segini ya. Iya memang sudah. Gak kayak size dogo gitu. Kalau dogo Argentina nggak bisa lari kali ya. Iya. Mah masuk hutan sawah gitu nggak bisa ya. Iya. Yang pas segini kurang, ya. Kurang tahan memang ya. Tahan yang kurang segini. Nah tapi dia bisa duduk kan ini kan? Duduk bisa. Duduk bisa ya. Tidur pun bisa tapi posisi tengkurap gitu kan? Iya tengkurap bisa. Makanya jadi posisinya seperti ini memang mesti dia ngepas banget karena mobil itu berliku-liku ya. Apa naik turun gunung ya. Oke, ada yang mau ditambah lagi, Om Rio? Iya. Udah cukup? Boleh. Ya? Terima kasih udah dikasih tahu infonya. Semoga bermanfaat ya. Jadi jangan memandang sebelah mata lagi buat anjing pemburu. Karena anjing pemburu ini tujuannya untuk membasmi hama, membantu petani. Iya. Dan juga sudah menjadi budaya ya. Sudah budaya. Nah, buat teman-teman yang muslim juga bisa piara dengan hukum yang berlaku. Iya, ya. Hukum agama yang berlaku. Terima kasih, bye. Iya, sama-sama. Ini herdam. Herder kampung. Herder kampung. Tapi all black ya. All black ya. Oh ada. Biasanya induknya yang hitam. Oh ini bull terrier. Silangan bull terrier ya. Ada stopper. Ya. Ada kelihatan mukanya, matanya tuh, mata bull terrier sama kupingnya. Om gaya ya, anjing pemburu di Jambi naiknya naik Triton. Triton. Ini di Jakarta ini mobil mewah. Ini bang, bawa jalan aja anjing nih. Bawa jalan anjing. Iya, bawa jalan dengan Triton. Ini Lamborghini kalah sama ini, sama anjing pemburu Lamborghini kalah.
Cakep lo ini, si Blacky. Iya, rekam. Hah? Rekam. Rekam ya? Rekam. Iya, dapat jadi warna hitam. Anjing pemburu naik Triton. Jadi kalau di daerah Jambi, Pekanbaru, mobil ini biasa. Buat bawa barang ya, di sini buat bawa anjing jalan. Kalau di Jakarta jadi mobil mewah ini, buat kondangan ini. Udah mobil keren ini. Ini apa ini? Ada selayang, Raja. Selayang. Apa tuh selayang? RTR dengan jadi ada pesan berapa? Silangan, oh. Lagi sama silangan. Oh, kami banyak silangan ini. Sebutnya selayang, iya. Eh, cakep ya ini ya. Si Blacky cakep banget. Blacky.